guys. Sudah lebih dari berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Udah lebih dari 5 bulan lah ya Indonesia melawan COVID-19. Nah, kita mesti terus menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, gua kasih nih satu lagu untuk menemani kita semua pada hari ini. Lanjut aja lagu ini. Bang, bang, jangan, bang. Bang, jangan semuanya, bang. Kau mano? Siapa? Siapa? Enggak. Aku butuh banyak. Besok ada target. Jam 7 di halte. Rokok, bang. Nak kemana, bang? Hati-hati bawa koper. Di sini rawan. Si bang, numpang tanya, tahu alamat ini dua nada? Oh. Oh, ini di situ bang. Itu tuh ada lorong nggak bang? Iya. Masuk lorong tuh dah, lurus terus. Age, ada simpang tiga. Belok kiri. Nah, dia di kiri tuh. Ya, oke, sip. Makasih banyak bang. Kak.
Berapa banyak? Jadi katonyo target besar, tapi itu cuma baju. Maksud kau? Yo ini nih. Yo maksudnya nih, kayaknya koper yang kita ambil salah bos. Yo jelas salah lah. Pokok tuh kau? Yo jelas itu salah bengah. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, lebih dari 5 bulan Indonesia melawan COVID-19. Kian hari, kasus infeksi di Indonesia semakin bertambah. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk menjalankan dan menganjurkan protokol kesehatan untuk seluruh masyarakat. Adapun penerapan protokol kesehatan yang dapat kita lakukan, yaitu menjaga kesehatan tubuh dan melakukan physical distancing minimal 2 meter, mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu sedia hand sanitizer atau penyanitasi tangan ketika beraktivitas di luar rumah. Selain itu, kampanye tagar di rumah aja terus dilakukan dan digalakkan sebagai upaya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kampanye tagar di rumah aja terus... Bayo balik. Cari kerja bela susah. Tambah pula, sekarang gak bisa bergerak. Hai, dah. Waduh. Iyo apa iyo berita nih? Kok nakutin bae. Orang jadi gak ada yang keluar. Target jadi dikit. Dompet jadi tipis. Apa lagi yang bisa digawe sekarang? Nyopet bela nyusahin orang. Sekarang gak nyopet, orang lah susah. Virus corona yang gak nampak, tapi galo-galonya kena dampak. Aku nganggur, anak buah nganggur. Orang yang kerja be dipecat, apalagi macam kami ini. Tambah melarat. Gak bisa macam ini. Kalau gak mulai kebiasaan baru, lama-lama kita bisa bae juga kena. Sekarang, harus mulai memperbaiki diri. Paling gak untuk keamanan diri sendiri. Hey. Pakai masker. Lebih baik jaga jarak daripada jaga perasaan, karena corona lebih berbahaya daripada orang ketiga.